Allah tidak mempernampakkan risiko dan dihudik manusia selama mereka itu tidak mempernampakkan adalah perbedaan, perpisahan, muhad penan lawan dengan Allah. Nyan umum dulu, agak mana bagai Nabi ini. Kalau demikian, sira urang hana semayang, sira urang hana puasa, hana mengganggu gop, sira urang hana baca kut, hana mengganggu gop kiri. Galam dendam ni pedih bala li Allah Taala. Tetapi ni kebah, ni kebah, ni kebah. Pajan ni pedih, tinggal dia meninggal. Yang terdoa kepada dia. Tetapi ka pakai pedih bala ni. Bala bala sot tapi ka pakai pedih ni. Menyok ka pakai pedih ni kelidahan. Idrawa ka ka pakai pedih hana peduli long, di long pih long pakai pedih nak kedepu bina buat long. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan jamal dan bersifat dengan kamal. Artinya bersifat dengan kamal, tindakan Allah tidak memerlukan kepada bantuan orang lain. Dan bersifat dengan jamal, tindakan Allah layak dengan apa yang kita melawan dengan Allah.